Termasuk rencana dari Bapak untuk memberi distribusi apa? Kemarin juga cacat-cacatkan sama Bapak. Bapak kita jenis apa ini? Mungkin Bapak nanti akan keluar berasnya. Berasnya, ya benar. Kalau menambah pasokan tetap, kita kan memang diperintahkan untuk memasifkan. Jadi outlet-outlet kita tambah, Bulog juga menyalurkan beras tidak hanya di pasar tradisional, juga di retail modern. Jadi sudah ini sudah banyak permintaan PO dari Indogrosil, Alfamart, Indomart, juga Transmart. Dan harga yang dijual tadi itu sudah sesuai HET, wajib pedagang ataupun retail modern menjualnya sesuai HET. Berapa HET-nya? HET 10.900. Kan sudah sesuai ketentuan per pasar atau per toko mah. Per toko itu 2 ton. Tapi memang bila memungkinkan itu bisa ditambah. Kalau memang stoknya habis. Kalau kebutuhan untuk Malang Raya dan Pasuruan Raya untuk khusus dari Bulog sendiri kan kurang lebih 3.800 ton. Jadi sebenarnya stok untuk sampai dengan Lebaran aman. Ya memang sekarang yang problem utama kan beras ya. Beras itu memang sekarang lagi tinggi-tingginya harganya. Gitu. Saya kira di tingkat nasional juga tinggi kan gitu ya. Mungkin nanti sesuai arahan dari Bapak DJ Wali Kota, kita bisa membuka kembali warung tekan inflasi. Ya, jadi itu bentuk intervensi terakhir kita nantinya untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasar. Kalau sekarang harga... pernah kita buka kan dulu warung tekan inflasi Boys Ilakes. Itu rencana akan dibuka kembali.
Harga beras sekarang kisaran 18.000 per kilo di pasar. Jadi sudah hampir 80 ya, 5 kilo, kemasan 5 kilo itu 80. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.